Action. Halo, balik lagi bersama gue Taufik di Taufioko Channel. Nah, kali ini gue bakal masak satu hal yang berbeda. Tahu namanya muntahu? Pasti tahu dong. Nah, tahu nggak yang namanya mapo tahu? Baru denger kan? Oke, nah mapo tahu ini memang sebenarnya hampir sama dengan muntahu, tapi bedanya mapo tahu ini dia menggunakan daging sapi cincang dan chili oil. Jadi rasanya pedas, spicy. Memang kalau kita jalan-jalan ke restoran Cina memang jarang ya adanya mapo tahu. Yang paling ada itu adalah muntahu dan sapo tahu. Nah, mapo tahu ini cuma di Sukabumi ini. Mapo tahu cuma di Rayu Kitchen. Nah, tapi gua mau bagi-bagi resepnya nih. Ya. Tapi tetap step-stepnya harus diikutin ya, karena kalau salah step rasanya pasti beda. Ayo langsung kita masak. Iya, gampang banget kan teman-teman, simple dan ingredientnya sedikit gitu, jadi nggak terlalu banyak gitu ya. Cuma bedanya dengan tadi sekali lagi, bedanya dengan muntahu itu, cuma muntahu itu tidak menggunakan daging sapi, muntahu menggunakan ayam dan udang. Tapi kalau mapo tahu itu menggunakan sapi cincang dan menggunakan chili oil, jadi rasanya pedas tapi unik gitu. Khusus untuk angsiu itu bisa diganti dengan kecap asin dan lemon. Jadi kecap asin dan lemon itu didiamkan selama 1 malam di bawah kulkas. Nah, besoknya itu sudah menjadi angsiu tapi non alkohol. Oke, langsung kita cara pembuatannya. Ikutin terus. Iya, tes 1, 2, 3. Oke, langsung ke cara pembuatannya. Mapo tofu. Iya. Pertama, panaskan dulu wajannya biar gak lengket. Nah, ada pertanyaan, kok kenapa sih pakai wok sama high pressure terus ya? Sebenarnya untuk masakan jenis memang gini, memang harus pakai wok dan high pressure. Tapi gue nggak melarang, nggak pakai, maksudnya gue nggak harus menyarankan harus pakai wok sama high pressure. Pakai kompor biasa juga boleh, tapi memang rasanya tidak akan sesempurna menggunakan wok and high pressure. Jadi bisa dicobalah ya. Nah, masukin semua bumbu utama. Bawang putih, daging cincang, dan udang cincang. Jangan lama-lama karena panas, langsung aja kasih air ya sampai ngegolak. Nah, masukin jamur shiitake. Nah, jamur shiitake-nya gua potong dadu-dadu. Sebenarnya boleh dipotong slice ya, tapi gua senangnya potong dadu-dadu ya. Nah, masukin tahunya, sama untuk potongnya, untuk size-nya terserah ya. Boleh kecil, boleh gede. Kalau gua sih enaknya sedang aja lah ya. Ya, langsung golakin sampai ngegolak ya. Ya, habis ini lalu masukin saus siram. Saus siramnya 1 sendok makan aja ya. Jadi agak terlalu asin gitu, yang penting ada rasanya gitu. Ya, panasin terus. Apinya jangan terlalu besar, sedang aja.
masukin bumbu-bumbu ini semuanya, barengin aja. Yang penting satu takaran ya. Jadi takarannya nggak boleh lebih, lebih kurang. Masukin minyak wijen ya, pada saat kita masukin saus usahain si apinya kecil aja. Nah baru apinya gedein biar seperti jolak ya. Nah abis itu langsung masukin chili oil ya. Untuk chili oil sebenarnya gimana selera, ada yang suka pedas ya banyak, ada yang suka sedang ya kurang banyak. Nah ini dia bedanya muntahu and mapo tofu. Ya, biasanya kalau mapo tofu itu banyaknya menggunakan ini ya, pakai tahu Jepang ya atau tahu susu ya. Oke, pokoknya didihin terus sampai mendidih aja. Karena agar si bumbunya itu matang sempurna gitu. Nah, tutup lagi biar ada rasa-rasa smoky-nya ya. Tutup, ya jangan lama-lama ya, 15 detik lah. Karena kalau lama-lama nanti airnya bisa saat bisa memuai atau habis. Ya. Lalu campur tepung maizena, 3 sendok tepung maizena ya. Jadi biar nggak terlalu kental dan nggak terlalu cair. Jadi seneng-seneng aja. Pokoknya terus panasin, aduk sampai kental. Terakhir baru masukin bawang daun biar wangi ya. Pakai aromatis flexible gitu. Oke, baru tambahin bawang daun. Aduk terus. Ya. Nah, kayaknya gue tambahin chili oilnya deh, karena gue suka pedas sekarang. Kalau pedas chili oil sih enak ya, beda dengan pedas cabai dan lain. Karena ini rasanya oriental banget gitu. Ya, udah hampir jadi. Iya, jadi teksturnya pokoknya mah harus kental. Kayaknya gue nambah chili oil dikit biar agak pedes, biar lebih pedes aja lah gitu. Nah udah jadi ya. Oke, gue mau nyiapin bowlnya dulu ya, gue mau nyiapin mangkok. Jadi ini memang untuk satu porsi. Sebenarnya untuk satu porsi ini cukup untuk 2 orang sih sebenarnya. Ya, jadi memang porsinya banyak. Jadi satu porsi untuk 2 orang. Ya, lihat kan teksturnya, yang kekentalannya mantep banget. Ya langsung kita plating, sebenarnya bukan plating kali ya. Bowl ya, bowling kali ya. Oke, pokoknya kita masukin ke mangkok. Ya pas banget kan? Pas banget. Oke.
Ya, langsung kita review. Udah gak sabar nih gue. Oke, langsung. Bye-bye. Ya, oke teman-teman. Langsung gue review. Gak sabar gue, soalnya ini makanan favorit gue sih. Oh iya, gue mesti ajak teman gue nih. Masih kan Bro Willy yang mana di episode geng motor ya. Ini gini juga orangnya baik, kecil, sayang keluarga, sayang sama anak ya. Ya, jangan dilihat tipolnya, jangan ya. Oke, Bro Willy tinggal langsung aja ambil kerbunya. Oke, langsung ya nih. Bro, terus coba nih ya. Nah ini jamur shiitake-nya. Udah coba makan jamur shiitake belum? Belum, harus coba di sini. Karena Mapo tahu ini pakai jamur shiitake aslinya ya, harus pakai jamur. Ya, dari review ya, kayak gimana rasanya? Oke, okay. Gue juga langsung makan. Coba ya Pak Ami. Langsung. Jadi coba dimakan ya. Iya. Oke. Iya. Coba gimana rasanya? Gue pengen tahu. Apa yang gue rasain dari masakan ini? Sebelumnya lu pernah makan ini gak? Belum makan ini, oke? Okay. Baru pertama kali. Gimana rasanya? Enak banget katanya. Gak tau ya? Enak banget atau enggak? Kuahnya kerasa. Oh, kuahnya kerasa katanya. Bener ya? Bener. Jangan cuma depan kamera bilang enak nih. Enggak. Oh, enggak asli. Dari sini. Dari sini ya? Oke. Okay. Gue coba nih. Gitu dia review dari Mapo Tahu. Pengen kan? Iya, langsung aja datang ke sini ya. Di Rayu Kitchen. Oke. Nah, kalau teman-teman pengen gue masakin atau request pengen gue kasih tutorial cara bikin masakan apa aja, langsung aja tulis di komen ya. Sekian dari gue Taufik di Taufik Channel. Jangan lupa like, share, subscribe and komen ya. Jangan lupa loncengnya ditekan biar gue bisa ngasih notifikasi video baru dari gue yang mungkin bermanfaat buat teman-teman. Oke? Okay? Bye-bye!